Sobat Desa, BUMDESA adalah sebuah bisnis. Untuk bisa menjalankan sebuah bisnis dengan baik, tentu harus didukung dengan sistem akuntansi yang baik pula. Secara pengertian, sistem akuntansi adalah cara pencatatan dari pelaporan keuangan atau metode pencatatan transaksi keuangan sebagai unit rumah tangga usaha. Sistem akuntansi dibuat dengan prinsip imbang berpasangan, menggolongkan, menjumlahkan, dan menghitung. Tujuannya, agar dapat menyajikan informasi keuangan yang rinci, bermakna, sistematis, lengkap, benar, dan tepat waktu. Sistem akuntansi erat kaitannya dengan administrasi. Administrasi merupakan kegiatan yang sifatnya mengatur semua aktivitas yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat-menyurat, serta pembukuan semua kejadian. Ada banyak jenis buku administrasi yang harus dimiliki BUMDESA, yakni buku tamu, buku daftar pengelola atau anggota, buku notula rapat, buku agenda surat, buku rencana kegiatan, buku laporan kegiatan, buku inventaris, dan tentu saja buku administrasi keuangan. Buku administrasi keuangan menjadi salah satu buku administrasi yang penting. Sebab, keuangan yang dikelola oleh BUMDESA harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal. Kondisi keuangan BUMDESA diperoleh dari suatu proses pengadministrasian keuangan yang dijalankan baik dengan cara sederhana maupun dengan penggunaan sistem akuntansi. Pembukuan sederhana yang dimaksud adalah proses pencatatan atau pembukuan yang dibuat lebih mudah, lebih sederhana dibandingkan dengan proses pencatatan atau pembukuan dalam sistem akuntansi pada umumnya. Pembukuan sederhana ini bisa dilakukan dengan dua metode, yakni single entry dan double entry. Untuk single entry, pencatatan transaksi cukup mengurangi harga pembelian dari total pendapatan. Contohnya seperti berikut ini. Sementara, untuk metode double entry, pembukuan transaksi keuangan dilakukan dua kali, yakni pada sisi kredit maupun debit. Contohnya seperti berikut ini. Sementara pembukuan dengan sistem akuntansi bisa dibuat dengan menggunakan aplikasi komputer tanpa jaringan internet, atau juga bisa dengan aplikasi offline seperti aplikasi SiaBUMDES yang resmi dikeluarkan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Perlu diingat, dalam mengisi pembukuan ada beberapa jenis akun dalam sistem akuntansi, yakni akun harta atau aset, lalu ada akun utang atau kewajiban, serta akun modal atau ekuitas. Laporan keuangan BUMDESA pun ada beberapa jenis. Laporan laba rugi, yakni laporan yang memberikan informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode akuntansi. Laporan perubahan modal, yakni laporan yang memberikan informasi mengenai ekuitas awal, penambahan atau penurunan ekuitas yang berasal dari laba rugi dan ekuitas akhir selama satu periode akuntansi. Nah, Sobat Desa, itulah pembahasan mengenai konsep dasar akuntansi BUMDESA. Perlu dicatat, kesuksesan sebuah BUMDESA bisa terjadi ketika semua administrasi bisa berjalan dengan baik. Begitupun dengan administrasi laporan keuangannya.